dari OSIS SMPK BPK Penabur Cimahi. Hari ini kita akan menjelaskan. Stay tuned ya. Kita ke sana yuk. Kita ke publik dulu ya. Oke. Okay. Rap, menurut kamu apa sih arti pemimpin? Pemimpin adalah orang yang menjadi contoh dan teladan bagi anggotanya. Menurut kamu apa sih pemimpin itu? Kalau menurut aku, pemimpin itu yang memberi teladan bagi anak buahnya. Oh iya, satu lagi Rap. Apa sih menurut kamu arti kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh pemimpin. Di antaranya, tanggung jawab, sopan, dan jujur. Kamu setuju dengan pendapat aku? Setuju, setuju. Hey guys, kalian lagi nyari apaan sih? Ini aku lagi nyari tentang kepemimpinan. Kok sama sih? Aku juga lagi nyari kepemimpinan. Kok bisa sih? Ya udah. Kalau menurut kalian kepemimpinan itu kayak apa? Di buku ini sih, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi cara berpikir, perilaku, atau perkembangan orang lain untuk mencapai tujuan hidup kita. Iya, benar tuh. Sikap-sikap itu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau menurut kalian, arti seorang pemimpin itu apa? Kalau menurut aku ya, seorang pemimpin itu seseorang yang dapat memimpin dan memimpin anggota kepada satu tujuan. Kalau menurut aku sih, orang yang bawa anggotanya ke arah yang lebih baik lagi. Menurut kamu, pemimpin yang baik itu yang bagaimana sih? Kalau menurut aku, pemimpin yang baik itu pemimpin yang tanggung jawab dan pemimpin yang jujur. Kalau menurut kamu? Kalau menurut aku, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang rajin dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kamu, contoh pemimpin yang baik itu siapa sih? Kalau aku, Muhammad Hatta. Karena Muhammad Hatta itu memiliki sifat toleransi yang tinggi dan dia dapat memilih dan memilah dengan baik. Kalau menurut kamu, tokoh yang kamu teladani siapa? Menurut aku, Antonio Guterres. Karena dia dalam masa jabatannya sebagai sekjen PBB, dia dapat bertanggung jawab dan juga bekerja dengan jujur. Oh iya, mumpung lagi bicarain pemimpin, menurut kalian pemimpin yang baik itu harus gimana sih? Kalau menurut aku ya, pemimpin yang baik itu harus memiliki sikap-sikap yang bisa diteladani oleh semua murid-murid. Dan juga, seorang pemimpin itu harus bisa melayani, bukan dilayani. Guys, BTW, entah kalau misalnya kalian udah gede nih, misalnya kalian jadi seorang pemimpin. Terus kalian mau gimana kalau misalnya kalian menjadi pemimpin? Oh, aku mau memajukan Indonesia karena yang lebih baik lagi. Kayak Ian Soekarno, karena tegas, berwibawa, adil, ke semua warga negara Indonesia. Kalau aku sih bakal meningkatkan nilai-nilai keadilan yang harus ada di masyarakat. Ya Pak Jokowi, selama ini kan keadilan selalu didengarkan sama dia. Jadi orang-orang yang gak salah gak pernah kena hukum karena hal-hal yang gak diperbuat. Kalau aku sendiri nih ya, aku tuh emang kagum sama Pak Ahok gara-gara dia tuh memberantas korupsi. Aku entar gede pengen memberantas korupsi kayak Pak Ahok. Dia tuh berani memberantas korupsi dan tetap taat sama Tuhan. Pet, jika kamu di masa depan akan menjadi pemimpin, apa yang kamu lakukan? Kalau aku sih, aku akan mencukupi kekurangan-kekurangan dari negara ini. Kalau kamu? Kalau aku akan memajukan bangsa ini supaya ke arah yang lebih baik. Oh iya, setiap pemimpin kan biasanya punya tugas masing-masing. Kalau kalian punya nggak? Punya dong. Kalau aku, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak menyuruh kamu, tetapi tidak mereka menggunakan kamu bagaimana ada arah. Aku juga punya. Seorang pemimpin itu melakukan kepada anggota-anggotanya dan melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau aku sendiri sih, quotes-nya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menemukan jalan untuk menghubungkan mereka dengan pemimpinnya dan membantu mereka untuk menemukan posisi-posisinya masing-masing. Kamu punya quotes gak buat teman-teman di luar sana? Aku punya quotes, nah ini quotes satu. Seorang pemimpin tidak akan menyerah untuk memajukan anggotanya ke arah yang lebih baik. Kalau kamu? Aku ada. Tidak ada kata menyerah di dalam kamu seorang pemimpin. Ada kalian. Hai. Closing yuk. Ayo. Kami OSIS SMPK BPK Penabur Cimahi. Terima kasih sudah menonton.
Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.